Ingat goyang-goyang dia digeret-geret deh. Yo. Juru. Hai. Jangan salah teko gue lo. Dedo. Gur. Tambah air. Halo banyu wis teko. Bek, san bek, bek. Tarung nih, tarung. Tarung Kang, tarung. Oh, tarung. Oh, lu nyupol, Mak. Lu nyupol balapan lirih-lirian ya. Wuh, nek wat kayu nek. Dicek emang. Halo, lo, Mas Sugi. Mas Sugi, piye kabare? Papa terek sing podo. Mletre. Jalurnya mletre. Lautan. Wah, lewat kalian. Seneng kamu, Hen? Jalur seneng kamu, Hen? Wah, kayak munggah kayak ngono kae lho. Masuk. Heh? Kayak munggah kayak? Sabar ya. Isto iya ae ke manut aku iki. Ade liwatne ngendi? Oke, kita akan memasuki jalur lumpur persembahan dari warga lokal. Wah. Ya nasang lho. Jerupal medeni. Karena kita tim terakhir jadi jalurnya sudah sangat dalam. Warga itu yang paling suka jika membuat jalur seperti ini. Karena pasti sangat seru dan mereka tetap bantu.
Lumpur ini sengaja dibendung oleh warga agar semakin seru. Namun warga tetap siaga jika ada yang trouble. Kemudian rintangan setelah lewat lumpur adalah naik yang super licin. Kunci apa? Kunci 10-an enggak ya, Mas? Ada sih. Tak nggo. Saya dulu, Mas. Nyerah. Jadi jika kamu belum nyerah, warga juga Pare. Belum mau nari. Buri antri. Oke. Di sini saya mengalami los rantai. Oh, ini lebur ini, Mas. Oke. Yo, tidur. Oke, naik. Wes. Dibantu warga, akhirnya rantai bisa diperbaiki lagi. Terima kasih bapak-bapak yang baik hati. Jika ada warga yang tolong seperti ini, sisihkan sedikit rezekimu seikhlasnya untuk mereka sebagai rasa terima kasih. Mas. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut besok di video berikutnya.